satu masalah yang cukup sering terjadi adalah kurangnya keharmonisan antara suami dengan istrinya. Bahkan hal ini menjadi suami menjadi tidak betah untuk berada di rumah. Khawatirnya jika hal tersebut dibiarkan, maka suami bisa melampiaskan masalah kepada selingkuhannya. Doa Pele Kantil bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin membuat suami betah berada di rumah. Dalam bahasa Jawa, kantil adalah lengket atau tak bisa terlepas. Jadi, ibaratnya, orang yang mengamalkan doa pelet kantil ini akan membuat targetnya selalu kantil tidak bisa terlepas darinya. Amalan doa pelet kantil, sirokan tak puci ngelangkahi kantil melati, meluwa kantil buka hati, kang dadi kersaku, kelemo tak tresnami, ngimbangono eng jero ati, jabang bayine lalu sebutkan nama suami Anda. Baca amalan ini sebanyak 777 kali setiap selesai sholat subuh selama 7 hari berturut-turut. Dengan cara ini, suami Anda menjadi lebih betah berada di rumah, lebih perhatian kepada Anda dan juga keluarga. Perlu diingat, Anda pun harus melakukan usaha nyata layaknya istri yang baik bagi suami Anda. Istri yang selalu ada untuk suaminya, memenuhi kebutuhan batin suami dengan baik, sehingga suami merasa selalu ingin dekat dengan Anda. Bagi Anda yang membutuhkan sarana spiritual untuk mengikat kesetiaan suami Anda, membuatnya betah berada di rumah, sayang kepada keluarganya, Anda bisa mengikatnya dengan susu kembang kantil. Untuk pemesanan dan konsultasi, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Sekian video kali ini, saya Mbak Witri undur diri. Salam Rahayu.